Ditambah lagi si netizen ini jadi membanding-bandingkan aku dengan artis A, B, C, D, F, dan lain-lain. Jadi ya tambah lagi komen-komen orang-orang lain untuk menghina aku, mencaci maki aku, atau bahkan jadinya ngejudge aku jadi artis yang sombong. Tapi sekali lagi, aku mau bilang I don't care. Bener-bener I don't care. Kenapa kalian langsung ngejudge artis itu gak mau foto dalam satu kali kalian langsung ngejudge dia tuh sombong? Tapi kenapa kalian juga gak mikir ya, ketika kalian mau ngetik itu kalian gak mikir kalau kalian itu telah menggiring opini masyarakat untuk membenci aku dan mengejudge kalau aku tuh artis yang sombong. Padahal belum tentu loh aku gak mau foto sama kamu itu karena aku gak mau atau aku sombong. Jadi ceritanya adalah dia ini komen, si netizen ini komen di Instagram gue di salah satu video yang gue sama anak gue. Lalu dia komen kayak, nih artis sombong banget nih karena gue waktu itu minta foto di Permata Hijau, dia gak mau. Gue yakin yang dimaksud itu artisnya. Hai guys, gue mau sedikit cerita nih soal komen netizen di Instagram gue. Pasti kalau gue cerita di sini ya, kebanyakan followers itu tetap akan ngejudge gue atau komen negatif tentang gue. But I don't care ya. Jadi gue yakin yang dimaksud itu artisnya adalah gue karena dia komen di kolom gue dong pastinya. Tapi kenapa sih kalian gak mikir ya, artis itu tuh juga manusia yang kadang capek, kadang sibuk, kadang sakit, ditungguin orang meeting, buru-buru, urgent. Padahal bisa aja kan pada saat itu tuh aku emang lagi sakit, aku lagi capek, atau aku lagi ditungguin orang meeting, bisa aja kan. Tapi dengan kamu komen kayak gitu di kolom komentar aku, itu bikin atau menggiring opini masyarakat untuk membenci aku. Padahal sebenarnya aku gak ada maksud kayak gitu loh. Karena yang tahu situasi dan kondisi aku pada saat itu adalah aku. Dan aku baru pertama kali gak ngeladenin foto sama orang yang minta foto sama aku. Itu bener-bener baru ini nih. Biasanya aku tuh sangat nice banget. Mungkin kalau kalian udah pernah ketemu aku orang yang paling nice banget orang untuk minta foto sama aku. Kalau kondisi aku lagi baik-baik aja, atau aku lagi gak lagi sakit, atau aku lagi gak capek, aku pasti ladenin secape-capeknya. Bahkan di lokasi syuting pun aku yang kurang tidur, aku bisa ngeladenin fans yang datang ke lokasi syuting untuk foto sama aku. Jadi please buat kalian, siapapun kalian yang merasa minta foto sama artis lalu ditolak, jangan langsung ngejudge mereka itu adalah artis yang sombong. Bisa jadi memang mereka lagi capek banget, atau mereka lagi sakit, lagi gak enak badan dan lain-lain. Jadi buat aku, kalian juga hargai artis itu juga manusia yang bisa capek. 4, 3, 3. Ya udah, disenyumin dulu dong bang. Senyumnya mana bang? Apa? Senyum ya, coba senyum bang, coba senyum, senyum itu ibadah, senyum dulu, pagi-pagi udah senyum. Gimana enggak badannya kayak supermodel? Supermodel banget. Jangan ngupil keles. Gue lagi video nih. Masa Valentine sama dia? Sama bapak. Hey Kepoans. Click here to subscribe. Click here for our most popular video and click here for something just for you.